Widya Ananda, mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2019, sekarang semester 7. Halo, nama saya Hamina Izzati, biasa dipanggil Mima. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 3. Namaku Teddy Tanadi, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 7 sekarang. Halo semua, perkenalkan nama saya Kevin, saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 7. Nama aku Hans Philip Meti Sitimorang, aku dari Universitas Sumatera Utara, sekarang semester 7. Dalam kegiatan ini, berperan sebagai apa? Dalam kegiatan ini, saya dipercayakan sebagai ketua tim, redaktur, juga saya secara aktif terlibat dalam proses pembuatan grafis Instagram dan juga copywriter setiap konten yang nantinya diunggah di Instagram Literasi Digital. Saya berperan sebagai membuat konten kreator dan juga copywriting. Dalam kegiatan literasi digital ini, aku berperan sebagai content writer dan juga copywriting. Designer dan juga copywriter. Designer grafis sekaligus copywriter, begitu. Kegiatan selama bergabung dalam literasi digital ini apa? Kami semua dalam satu tim itu terlibat secara aktif dalam researching bahan-bahan konten yang memiliki nilai edukasi kepada para viewers dan juga penyusunan konten dan juga sebagai media yang membantu media-media lainnya dalam menyebarkan informasi literasi digital kepada masyarakat. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Yang terlibat dalam kegiatan literasi digital ini ada dosen dan juga mahasiswa. Untuk mahasiswa dan mahasiswinya itu ada saya, Lydia, ada Hamima, ada Kevin, Teddy, dan juga Hans. Dan untuk tim dosennya itu ya diketuai oleh Pak Iskandar, lalu anggotanya ada Kak Hanim, Kak Maulita, dan juga Bu Fatma. Dan juga pemerintahan sedang berdagai yang bekerja sama dengan ikatan jurnalis, ikatan wartawan yang ada di sedang berdagai. Kesan selama bergabung dalam kegiatan literasi digital ini apa? Untuk kesan selama mengikuti kegiatan literasi digital ini yang pasti seru. Kesannya sangat senang gitu, bisa membagikan tips dan trik yang mungkin banyak yang belum tahu dan juga kami sama-sama belajar begitu. Kesannya bagus sih. Hasil yang dicapai dalam kegiatan literasi digital. Hasil yang dicapai tentunya secara pribadi aku belajar banyak banget, terutama dari desain, belajar banyak tentang desain, belajar banyak tentang copywriting, betapa sulitnya copywriting itu. Kami berhasil bekerja sama dan menjalin hubungan yang baik dengan media-media di luar sana yang orientasinya itu bertujuan untuk menyebarkan informasi literasi digital kepada masyarakat. Jadi saya rasa banyak orang yang terbantu dari konten yang kami buat dan juga secara offline tadi, begitu. Apa pesan terakhir untuk yang menonton video ini? Oke, untuk penutup, aku mau bilang sebagai mahasiswa maupun mahasiswi, selagi kita aktif di kampus, kita juga jangan takut untuk mengikuti pengabdian ataupun kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan yang ada di kampus. Kami adalah angkatan pertama di kegiatan literasi digital ini, nantinya akan ada yang meneruskan kegiatan ini. Semoga bagi siapapun yang meneruskan kegiatan ini dapat lebih inovatif lagi, dapat lebih menaikkan interaksi antara content creator dan juga masyarakat agar solusi yang diberikan nantinya kepada masyarakat juga lebih efektif dan lebih berguna. Perlu terjun ke lapangan dan perlu melihat langsung bagaimana berpartisipasi dan juga berkontribusi kepada masyarakat sekitar. Juga semoga jurnalis di sedang berdagai bisa lebih maju lagi dalam karya-karya jurnalisnya. Terima kasih.